Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Al-Mukmin Taman Impianku, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat Ilahi sekali lagi dapat kita dipertemukan di Masjid Al-Mukmin ini, yang mana kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini adalah kira-kira 254 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 16 Februari tahun 2020. Artinya sudah 8 bulan 11 hari. Dan saya percaya tuan-tuan dah tak ingat lagi dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Banyak ingat scan suhu lama-lama hilang, data dalam kepala agak ada tek hilang, tak ingat. Kita bicarakan masa itu was-was bisikan syaitan. Pada malam ini sempena kita nak memuliakan, memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu segala nabi, yang kita sering dengar disebutkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin penghulu kepada seluruh rasul dan para nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam dunia ini nabi-nabi ni ramai, bukannya nabi kita saja. Berapa jumlah para nabi? Pernah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi dan bertanya. Ini disaksikan oleh Abu Umamah. Abu Umamah yang cerita hal ini. Kata Abu Umamah, datang Abu Zar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya? Berapa jumlah nabi-nabi di seluruh dunia? Nabi jawab, jumlahnya mi'atu alaf wa arba'ah wa ishruna alfah. Jumlah para nabi ada 124,000 orang. وَالرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ 315 جَمَنْ غَفِيرًا. Dan daripada 124,000, 315 orang adalah para rasul. جَمَنْ غَفِيرًا. Jumlah mereka begitu banyak sekali, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan, seluruh dunia, nabi-nabi ada 124,000 orang. Rasul-rasul ada 315 orang. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi banyak hari antara hari, takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, takkan semulia Nabi Muhammad. Apa sebab? Dalam ramai-ramai, nabi kita lah yang paling terbaik sekali. Malam ini bukanlah perbahasan kita nak menjurus ke arah merendah-rendahkan nabi yang lain. Tidak. Nabi-nabi yang lain juga semua hebat-hebat belaka. Tetapi perlu kita akui bahawa nabi kita lah yang paling hero sekali antara ratusan ribu para nabi. Sebab itu ada satu doa yang mana Nabi SAW minta kita baca setiap kali lepas azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Nabi sebut, siapa yang baca doa itu lepas daripada dengar azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah.
wajib dapat syafaat aku pada hari kiamat. Hadis Bukhari. Kenapa Nabi suruh sangat kita doakan dia dengan doa wasilah ataupun maqamah mahmudah itu? Apa sebab? Apakah maksud maqamah mahmudah? Kata ulama ada beberapa pengertian. Pertama sekali, maqamah mahmudah itu adalah Nabi nak supaya dia layak memberi syafaat pada hari kiamat. Yang ini riwayat paling sahih. Ada pandangan lain mengatakan Nabi berharap supaya dia dapat liwa'ul hamdi pada hari kiamat. Liwa' ni bendera. Dia berharap dialah yang pegang bendera semasa dia hari kiamat nanti. Dia jadi ketua bagi seluruh manusia. Chef de mission, chef de mission. Ada lagi pandangan yang lain, maqam mahmudah itu Nabi berharap supaya dia dapat didudukkan di kursi Allah. Dia didekatkan dengan Allah. Satu kemegahan. Maka Nabi benar-benar berharap supaya dialah yang dapat anugerah itu. Sehingga kan dalam satu hadis kata Nabi, sallallaha lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tambari illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Nabi beritahu pada kita, tolong doakan kepada Allah supaya saya dapat wasilah, iaitu satu kedudukan di akhirat nanti yang tidak diberikan kepada sesiapa pun oleh Allah melainkan orang terpilih. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya benar-benar berharap sayalah orang yang akan dapat itu. Erti ada anugerah di hari kiamat yang Nabi betul-betul nakkan kepada anugerah itu. Sebagai umat Nabi SAW, kita taat dengan permintaan ini. Sebab itu kita tiap kali lepas azan, kita akan doakan. Dia doa tu dia macam afundi untuk Nabi. Kita undi Nabi supaya antara 100,000 Nabi yang lain, undian untuk Nabi kita paling banyak sekali. Itu tujuannya. Kerana Nabi kita memang layak menjadi penghulu chief kepada semua Nabi-Nabi yang lain. Sebab ini ada dibahaskan oleh ulama. Pertama sekali, baginda Nabi adalah manusia yang paling berat Tuhan uji, tetapi dalam masa yang sama dia paling tinggi tahap kesabaran. Nabi-nabi yang lain ada kena uji, tapi tahap kesabaran tak boleh challenge Nabi kita. Nabi lain pun sabar. Nabi ujiannya berat. Bahkan Nabi benda-benda sikit lah, contoh demam. Nabi demam tak sama dengan kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, saya pernah ziarah Nabi ketika Nabi demam. Bila dia jenguk, ya Rasulullah, innaka latu'aku wak'an syadida. Ya Rasul, saya tengok tuan macam berat sakitnya. Kata Nabi, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Ya, saya kalau demam, demam saya dua kali ganda berbanding orang lain. Mana kalau kita demam berapa masuk masjid tak lebih 37, mana demam 38 39 40, Nabi dua kali ganda 80. Bayangkanlah betapa panas. Panas betul. Maka kata Ibn Abbas, zalika anna laka ajrain, adakah Tuhan memberi kepada tuan ni double sakitnya untuk memberi double pahala? Jawab Nabi, ajal, zalika kazalika. Ha lah, itulah tujuannya, kata Nabi. Nabi demamnya saja lebih panas berbanding orang lain. Sebab itu tidak keterlaluan malam ini kita mengatakan Nabi layak jadi penghulu kepada seluruh Nabi. Sebab dia adalah Nabi atau manusia yang paling diuji oleh Allah dan paling tinggi tahap kesabaran. Kesabaran Nabi ketika berdakwah, tak ada Nabi lain boleh challenge. Ha, itu jelas. Kalau kita tengok di dalam Quran, ini bukanlah kita nak merendahkan Nabi lain. Sekali lagi, kita tidak merendahkan Nabi yang lain. Tetapi dalam Quran terbukti, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, apabila kaumnya tidak mau mengikut pesanan dan ajaran dia, apakah reaksi Nabi Nuh AS? Dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Wa qala nuhun rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara
innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh ketika umat dia tak nak dengar cakap dia, dia terus berdoa angkat tangan, wahai Allah, jangan kau biarkan seorang pun orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kalau engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka ni nanti akan dapat pula anak, dan anaknya pula akan buat maksiat dan sangat kafir. Surah Nuh ayat 26-27. Nabi Nuh, umat dia tak dengar cakap dia, mu tak reti bahasa, aku doa mu terbalik. Ni bukan kita membawa anda dalam Quran. Setakat tuan-tuan dengar ceramah tentang Nabi kita, pernah atau tidak tuan-tuan dengar Nabi doa begitu? Jawapannya tidak ada. Paling teruk Nabi pernah dihina semasa Nabi pergi ke Taif. Nabi berdakwah pergi ke Taif setelah dakwah di Mekah tak diterima oleh orang-orang Mekah. Peristiwa ini berlaku 3 tahun sebelum hijrah. Nabi pergi naik atas bukit Taif. Nabi ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi buat kira-kira Taif ini mungkin boleh jadi markah baru gerakan dakwah. Sebab Nabi dah buat perkiraan Taif ni kampung moyang dia, bukan kampung orang lain. Sebab moyangnya nama Atikah. Atikah itu orang Taif. Atikah isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf, moyang Nabi. Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf isterinya nama Atikah. Atikah orang Taif. Jadi dia buat kira-kira ni kampung moyang saya, jadi bukan orang lain. Macam kita balik kampung nenek moyang kita lah, kita expect mesti mudah urusan. Nabi pun naik. Ketika Nabi naik, bincang top 4, top 10, mula-mula semua okey. Tengah buat program, dia panggil budak-budak geng-geng beblik main PUBG ke apa, lempar Nabi dengan batu, dengan najih, dengan apa. Hina. Dia sabotaj begitu eh. Sampai berdarah. Kepala Nabi ni mengalir sampai ke kaki. Nabi paling sedih ketika itu sebab dia mengenangkan kenapa dia tipu. Asalkan nak bagi peluang dia bagi taklimat sikit pasal Islam, tapi kenapa tindakan begitu? Dan dia paling sedih dihina di kampung sendiri. Tuan-tuan, kita kalau dihina di kampung orang, jadi anak dagang, dagang pak malau, dagang kajang pak malau, kajang belipat, kita tak kecil hati sangat. Contoh kalau tuan-tuan pergi berdakwah ke Sarawak misalnya, kita tak ada hubungan saudara mara dengan orang Sarawak, pergi pula kampung Selalang di Sarike, Sarawak, memang bukan kampung saudara mara pun, pergi berdakwah orang hina, baling macam-macam, tak sedih sangat. Tapi kalau berdakwah di kampung sendiri, contoh kita duduk di kampung Padang, orang ajak buat program agama ceramah di Jaya Gading, Kuantan, sampai Jaya Gading orang hina kita, macam kita ni hina sangat, kita akan sedih double lagi. Maka dalam kesedihan itulah datang malaikat Jibril beritahu kepada Nabi, wahai Muhammad, aku ditemani satu malaikat bukit. Kalau engkau setuju, dia nak terlempakkan kepada bukit Taif. Biar rata belakang orang ni. Tapi apa reaksi Nabi kita? Jangan. Arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullahu wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan. Saya berdoa supaya daripada tulang sulbi mereka nanti akan lahirlah anak cucu keturunan yang akhirnya menyembah Allah dan tidak akan sekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari. Dan doa Nabi makbul. Tahun 630 Masihi, Bani Thaqif yang merupakan penduduk majoriti di Taif datang jumpa Nabi berbondong-bondong dan peluk Islam ketika itu. Tak ada terdetik Nabi nak doakan, ya Allah, kau terlangkuk kalau bukit Taif tu, samsem tu orang dia, asal molek nak goreng mi buat sirap bagai menipu semua, kata balik ke dalam bukit Taif. Tak. Tidak. Sebab itu kalau kita nak mengkaji kesabaran Nabi SAW, tak ada orang boleh challenge. Jangankan kita yang cak ayam ini, sesama dia Nabi-Nabi pun, mereka pun tak boleh lawan dengan Nabi kita. Nabi kita ni dia punya tahap sabar, dengan musuh pun dia boleh layan lagi.
sahabat ni tak payah ceritalah, dengan musuh. Musuh-musuh pula, kalau musuh depan tak apa, ni musuh belakang. Kita panggil istilah orang munafik. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Sumpah dilupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Rakyat dianggap dungu dan pandai. Lidah cabang, hati cupang. Mulut manis, hati mendengkih. Lidah lunak, hati tak cedak. Mulut manis, hati bak iblis. Mulut ramah, hati menyumpah. Mulut muji, hati mencaci. Mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis. Depan kita ngaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Orang menapik nyata, bercakap, mengulung lidah, berjalan, mengendeng tapak. Berdepan mengaku teman, belakang dia mengungkang. Ni tiga hari tak habis kalau saya boleh baca kan. Perangai munafik ni. Musuh yang jenis kita payah bahasa. Kalau musuh berdepan, itu tak ada masalah. Dia buka kuda-kuda. Kita buka je lah kuda-kuda, tengok siapa lari dulu. Mana boleh berdepan. Dia pegang parang, kita pegang parang. Ini musuh, musuh tak nampak. Api dalam sekam, tunjuk luruh, kelikim kait, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Nak lawan macam mana? Depan kita pijak semut tak mati. Belakang gajah mati dipijak. Depan orang dia cium tangan sampai ke siku. Punyalah pedak. Belakang dia membawang kita. Dah macam mana? Tapi Nabi dia boleh layan lagi. Kalau kita tak layan lah, terajang aja. Tak. Sebab itu di kalangan orang-orang munafik itu memang Nabi tahu seorang-seorang. Semua Tuhan beritahu pada dia. Tapi dia tak bawa bergaduh. Sebab dia, Nabi dia pandang jauh. Bapak memang payah dah nak dapat hidayat. Dia tackle anak. Sebab itu ramai sahabat Nabi merupakan anak pemimpin-pemimpin munafik di Madinah. Antara sahabat Nabi yang setia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni anak kepada Abdullah bin Ubay. Begitu setia dia pada Nabi, mati syahid dalam peperangan Yamamah. Seorang lagi sahabat Nabi namanya Hamzalah bin Abi Rabi'. Abi Rabi' ni seorang juga pemimpin munafik di Madinah, presiden munafik Abdullah bin Ubay. Setiausaha agung dia Abi Rabi'. Anak Abi Rabi', sahabat Nabi, Hamzalah. Hamzalah ni yang meninggal mati perang, yang tak sempat mandi wajib itu, yang kita pernah dengar cerita ini. Dia kahwin waktu petang, malam dia tidur dengan isteri, pagi esok semboyan panggil pergi perang. Dia first time jadi suami, dia tak ingat nak kena mandi dulu. Dia terjun terus masuk baris pergi perang. Tontang-tontang mati, mati syahid. Benda tak mandi lagi. Maka kata Nabi, aku nampak malaikat turun mandikan jenazah Hamzalah bin Abi Rabi' radhiyallahu anhu. Itu anak munafik itu. Dengan Abdullah bin Ubay, Nabi punya kesabaran sampai peringkat Abdullah bin Ubay mati, Nabi uruskan. Padahal Abdullah bin Ubay, dia punya jahat, dia punya samseng, apa hak tak ada dia samseng. Lepas tu, saya bila tengok ada orang, dia tak nak memaafkan orang, kita heran. Apa pendapat ni tentang, oh saya tak akan maafkan kesalahan dia, kesalahan dia telah menghancurkan bla 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 bla. Orang tu kita tak nak maaf, dia punya kesalahan taruh mana sangat. Abdullah bin Ubay, dia punya samseng 17 ayat Quran cerita tentang kejahatan dia. Punyalah jahat. Surah An-Nisa ayat 72, Surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 53, Surah At-Taubah ayat 74, 80 dengan 84, Surah An-Nur ayat 11 dan 33, Surah Munafikun ayat 1 sampai 8. Benda jahat dia tak buat. Tapi ketika dia meninggal, Nabi uruhkan dia. Padahal dia pernah fitnah isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia tuduh Aisyah ada boyfriend, ada skandal dengan Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Bayangkanlah, berita tu dah viral. Sebol, ya kalau zaman sekarang WhatsApp group lah. Siapa admin WhatsApp grupnya? Abdullah bin Ubay. Eh, kalau kita lah orang tuduh isteri kita macam-macam, dia mati, saya beritahu lah, lantak dia habis guling sendiri masuk kubur, sudah. Masa hidup tak ada lalu nak mikir mati.
Tak. Bahkan Nabi ambil jubah dia, beri kepada anak Abdullah bin Ubay, ni buat kain kapan. Mana nak cari orang macam ni? Adakah Nabi tak layak jadi penghulu segala Nabi? Layak ah. Sangat penyabar. Kita bandingkan dengan Nabi yang lain. Bukan, sekali lagi kena jelas, bukan nak merendahkan Nabi lain. Kita ambil Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, tuan-tuan, dia berdakwah di satu kaum, tempatnya di Mosul, Iraq sekarang ni. Dia dakwah 30 tahun. 30 tahun dia berdakwah, anak murid dia, pengikut dia dua orang saja. Namanya Rubil dan Tanuh. Sebab itu dalam Quran Allah Taala rekodkan ceritanya dalam surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut iznada wa huwa makzum. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu terhadap ketentuan dan takdir aku. Jangan kau jadi seperti orang yang dulu duduk dalam perut ikan ketika dia berdoa dalam keadaan marah kepada kaumnya. Siapa kau orang itu? Nabi Yunus. Bukan kita merendahkan Nabi Yunus, tidak. Nabi Yunus dia mengajar 30 tahun, anak murid dua orang, hamun juga dia. 30 tahun muka yang sama. Akhirnya Nabi Yunus kata, dahlah, takkanlah Rubil dengan Tanuh ni tak ada cita-cita nak ngajak sepupu ke pak saudara ke datang. Macam mati level marketing lah. Awak cuba cari orang. Ini setia sangat datang dua orang. Tapi kira Nabi Yunus sabar 30 tahun. Saya ingat kalau kita ngajak takmir, kelas takmir, hok datang anak murid, hok muka, hok sama dah 3 tahun, rasa berhenti ngajak takmir tak, baru 3 tahun. Nabi Yunus 30 tahun, kita hormat lah. Akhirnya Nabi Yunus dia kata, kita berhenti dulu kelas, saya ingat nak berjalan. Sebenarnya dia merajuk, dia pun naik kapal. Naik kapal dalam perjalanan ni banyak riwayat yang berbeza-beza lah. Dia jatuh ke dalam laut, ada sebab, ada kata jatuh, ada kata kena campak, macam-macam. Jatuh dalam laut, telan dia ikan, duduk dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Ni ceritalah. Tuan-tuan nak lebih lanjut, baca Quran surah Yunus ayat 98, surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Ni saya bagi homework saja, eh. Minggu depan boleh hantar. Bagi homework. Datang minggu ilmu tak ada homework letih. Ada 16 ayat dalam Quran cerita tentang Nabi Yunus. Sebab itu pelajaran juga untuk kita ustaz-ustaz, jangan mudah merajuk. Jangan mudah merajuk. Ada setengah ustaz kuat nak merajuk. Kadang tengah ceramah AJK ulu ketah, minta tolong berhenti untuk azan. Merajuk, letak terus tutup kitab balik. Dia rasa terhina kerana awak suruh kawan berhenti. Merajuk, kuat merajuk. Jenis hati tisu. Macam mana boleh jadi ceramah hati tisu, eh? Jangan kuat merajuk. Nabi Yunus dulu merajuk dengan kaum Mosul di Iraq, jatuh dalam laut, telan di ikan paus. Penceramah kalau merajuk ceramah di masjid, jatuh sungai paham, telan di ikan patin, so, padai muka. Kuat merajuk, berhenti je lah kerja. Ceramah dalam komputer sudah. Tak ada nak merajuk-merajuk. Itu pelajaran untuk kita. Dakwah tak ada istilah merajuk. Musim-musim sekarang ni, berapa banyak majlis ilmu tak boleh buat? Banyak. Kalau nak ikut merajuk, malas dah ceramah. Atur sebulan, last minute tak dapat. Suasana sekarang, eh, nak merajuk-merajuk bukan perintah lah. Kerja agama ni tak boleh merajuk. Balik kepada perbincangan, apa lagi contoh kesabaran Nabi yang lain? Saya nak bawa contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni kita tidak nak merendahkan Nabi Musa. Nabi Musa ni kita makan jasa baik dia banyak. Apa jasa Nabi Musa yang sampai sekarang kita termakan budi? Semayang 5 waktu lah. Kalau bukan Nabi Musa yang suruh Nabi kita pergi ngejah 50 waktu sehari weh, bayangkanlah hari-hari scan dai, esok lah nama sendiri pun tak ingat nama-nama, tok tok teng teng tok tok, tak ingat nama sendiri lah. Hari 50 waktu
Tapi Nabi Musa kan suruh ngejar, naiklah wahai Muhammad, umatmu dok kat cetong setarang baru mengaruk badan alus-alus belaka, umat aku besar pada umat engkau kurang pada 50, tu pun malas puas berambat awak pergi bentuk kurang, naik turun 45, 30 sampai tinggal 5. Maksudnya berapa tinggal? Tinggal 5, banyak 5 tu pun banyak, naik kurang. Dia patut umat Nabi kita ni patut semayang setahun sekali sudah, jangan 5 waktu ni pun letih lah, SOP lah, benda susah. Patut setahun sekali semayang, susah masalah. Setahun sekali semayang raya, tu raya puasa saja, raya haji pun tak payah. Ha, tu jasa Nabi Musa. Tapi dalam Quran dicatatkan Nabi Musa ni pernah satu ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina di Mesir. Jadi bila dia balik daripada, dia pergi ke atas bukit, dia tinggalkan kaum dia di padang pasir. Dan dia minta Nabi Harun untuk tolong jaga. Harun dengan Musa. Kenapa Musa dia berganding dengan Harun? Nabi Musa ni dia tak pandai berceramah. Lidahnya kelu. Dia pernah masa kecil katanya dia telan bara lah apalah Firaun nak cuba dia. Jadi dia kan terkenal doanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani, tolong longgarkan ikatan lidahku. Dia tak boleh berceramah. Tetapi semangat dakwah dia kuat. Jadi dia minta kepada Allah berikan dia pembantu. Harun membantu dia. Betul, Harun biasanya kerjanya membantu kepada Musa. Sekarang pun memang gitu. Bos Musa pembantu mesti nama Harun. Biasa gitulah, Harun Musa, Harun Musa. Jadi Nabi Harun dia arahkan jaga kaum dia. Bila Nabi Musa dah selesai munajat pada Allah, dia turun ke tanah. Dia tengok kaum dia masuk air semua. Semua dah buat patung lembu. Nyembah patung pula dah. Nabi Musa ketika itu terus marah pada Nabi Harun. Dia lempar kitab Taurat. Dia tarik Nabi Harun. Ini bukan cerita membawang, tidak. Allah rakamkan dalam Quran peristiwa itu. Qala ya Harun ma manaka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa asaita amri. Nabi Musa tanya kepada Harun, wahai Harun, apa yang menghalang kamu daripada menghalang mereka daripada jadi sesat? Adakah engkau nak derhaka kepada arahan aku? Tuan-tuan, Nabi Musa bercakap dengan Nabi Harun bukan dalam keadaan dialog berdepan. Dalam surah Taha ayat 92, ni babak yang lain, angle kamera yang lain, surah yang lain, Allah Ta'ala rekodkan, qala ya bna umma la ta'khuz bilihyati wala biraksi. Harun merayu kepada Nabi Musa, wahai saudaraku, jangan tarik janggut aku, jangan tonyok kepala aku. Surah Taha ayat 90. Nabi Musa garang, tarik janggut, engkau mari sini, aku tinggal sekejap, engkau tak boleh jaga. Bah, gitu. Harun merayu, bah, jangan tepuk kepala kau, bah, sakit tarik janggut, bah. Nabi Musa. Dalam surah yang lain, surah Al-A'raf ayat 150, ha, ni angle yang lain pula, kamera peristiwa yang sama, ada 3-4 kamera rekodkan. Qala ibn umma inna innal qauma astad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit bi al'a'da wa la taj'alni ma'al qaumi dhalimin. Wahai saudaraku, kata Harun, janganlah buat begini depan orang. Kaum kita ni dalam menganggap aku ni dok-gok. Aku ni tak ada power. Rimau yang tak ada taring. Buat pulak gini depan aku. Malulah saya, wahai saudaraku. Nabi Harun merayu pada Nabi Musa. Ini tu surah Al-A'raf ayat 150. Tuan-tuan setakat kenal Nabi kita, agak-agak Nabi kita pernah buat begitu? Tak pernah. Tak pernah naik tangan pun korang. Ini penghulu segala Nabi. Walaupun dia Nabi paling bongsu, dialah contoh kepada seluruh umat manusia. Kita bandingkan dalam sejarah sirah Nabi. Nabi pernah dikhianati. Dalam perjuangan dia, dia pernah dikhianati. Kalau tuan-tuan pernah dengar satu kisah berkenaan seorang sahabat bernama Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu.
Hatib bin Balta'ah ni, dia bocorkan rahsia rancangan strategi Fathu Mekah. Perancangan atas kertas, dia bocorkan kepada orang Mekah. Dan kalau istilah sekarang, itu adalah pengkhianatan. Sebab strategi perang, ini rahsia sulit. Eyes only. Tak boleh salin, tak boleh ambil gambar, tak boleh forward, tak boleh. Boleh tengok saja. Tapi Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu, dia telah bocorkan rahsia perancangan Fathu Mekah kepada orang-orang di Mekah. Macam mana Nabi boleh tahu? Nabi ni tuan-tuan, dia ramai SB. SB ni special brand. Kita pun malam ni ada special brand 2-3 orang saja, malah nak tunjuk je mana orangnya. Kita pun ada. Mana-mana special brand ni daripada zaman Nabi Adam ada. Tapi Nabi punya special brand special betul. Siapa? Jibril. Main melekat special brand memang terror lah. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Datang malaikat beritahu, ya Rasulullah, ada masalah. Apa hal? Ini yang bincang dalam surat sulit tadi, orang dah nak bocor, nak viral dia ni. Siapa punya kerja? Hatib bin Balta'ah. Nabi bila tahu Hatib bin Balta'ah, lantas Nabi buat mesyuarat tergempur, panggil Ali, Zubair, Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum. Nabi panggil tiga orang komando ni yang terhebat, GGK, Grup Gerakah, UTK punya geng. Ali, Zubair dengan Miqdad. Nabi pun panggil, Nabi tak cerita siapa-siapa. Nabi cuma kata, kamu bertiga bawa kuda selaju mungkin pergi ke Raudatul Khah. Raudatul Khah ni masih ada sampai sekarang. Dia satu tempat dekat dengan kaki bukit Jabal Jabal Air. Jabal Air ni dekat Madinah. Dia lebih kurang dalam 16 km daripada Masjid Nabawi. 16 km sekarang. Ni dekat. Ni zaman dulu ni. Jadi kata Nabi, kamu bertiga pergi ke Raudatul Khah, cari satu orang perempuan. Pada orang perempuan tu, dia ada surat. Ambil surat buat balik. Itu saja. Tiga orang ni jenis komando, jenis panglima pancung tak bertanya. Tak ada tanya langsung. Beres boh, terus pergi je. Tak adalah boleh bagi detail sikit perempuan tu pakai apa, kuda jenis apa. Tak ada. Beres boh, cari selalu. Itu komando sejati. Tak banyak nak bertanya. Terus pergi. Sampai-sampai mereka pun dapati memang ada orang perempuan mencurigakan. Maka faqulna akhrijil kitab. Ali pun bila tahan, dia kata, kak, mana surat? Surat yang awak bawa mana? Faqalat ma ma'i min kitabin. Surat apa? Awak jangan main-main, saya tak bawa apa-apa surat. Ali ni, dia ni jenis komando. Arahan ambil surat, tak ada nak balas-balas pantun. Kata Zainal Ali, la takhrijinal kitab aw lanulqiyanna siya. Kak, bagi saya surat sekarang, kalau tak saya telanjangkan kau. Zaman tu tak ada suhakam, tak ada masalah. Suruhanjaya hak asasi manusia, lawyer-lawyer ni tak ada mentah hak asasi, peduli apa, dia telanjang aje. Perempuan ni takutlah buatnya dia telanjang tengah padang pasir, tepuk kuda pergi tengah padang pasir. Raya orang Badui tengah padang pasir tu kan. Akhirnya dia takut, dia bagi surat. Dan mereka pun tak buka surat tu, bawa balik ke Nabi. Nabi dapat surat, Nabi buka. Detail. Pukul berapa, masuk pintu mana, brigade mana masuk dulu, mekanik ke, artileri ke, semua. Detail. Akhirnya Nabi buat mesyuarat tergempar. Nabi panggil sahabat dia yang senior, yang kanan-kanan, yang boleh simpan rahsia. Antah Nabi pun cerita, kita ada masalah. Di kalangan kita, ada yang telah membocorkan rahsia strategi kita nak masuk Mekah dalam Fathu Mekah. Siapa ya Rasul? Nabi pun beritahu, Hatib bin Balta'ah. Umar Al-Khattab tepuk meja tu berdiri, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hazal munafiq. Ya Rasulullah, titahkan sekarang, nescaya saya bawa kepala dia depan tuan sekarang juga. Dia nak ngerat kepala orang je, Umar.
Saya pergi kerat kepala dia, saya bawa terus depan ni. Nabi kata sabar. Innahu qad syahida badran. Kata sabar. Hatib ini kita kena hormat dia sebab dia veteran perang Badar. Oh, Nabi kenang budi dia. Nabi kata dia ni veteran perang Badar. Dia ahli Badar, veteran perang Badar, Nabi hormat. Sampai Nabi pernah isytiharkan a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai veteran perang Badar, buatlah ikut awaklah nak buat apa, sebab awak ni semua dah jadi ahli syurga semua, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari, direkodkan dalam kitab peperangan, bab keutamaan orang menyertai perang Badar. Sebab perang Badar ni perang pertama yang dalam skala besar. Orang Islam masa tu tak ada pengalaman warfare, tak ada. Dia tak pernah ada combat pengalaman, tak ada. Mereka orang berniaga, orang bisnes, ajak perang, silat tak pernah belajar. Muka orang tak reti, buah tak ada, apa pun tak ada. Jadi bila Nabi istiar perang, zaman itu ada orang yang sanggup pergi walaupun tak bererti, baru itulah pegang parangnya. Adalah latihan sikit-sikit. Tapi kesanggupan mereka tu Nabi respect. Perang Uhud dan lain-lain tu dah ada formal bentuk ketenteraan. Lepas tu Nabi respect kepada ahli perang Badar. Maka Hatib bin Balta'ah, Nabi panggil. Nabi panggil dia, dia menggigil. Hukum bunuh kalau pecah rahsia negara ni. Jual rahsia, hukum bunuh. Tapi Nabi, kau mengenal awak ni veteran Badar, Nabi boleh maafkan. Kalau Nabi nak ikut cara Nabi Musa, dia tarik dah janggut omong. Kau ni jaga macam mana nak buah gini, tarik. Boleh nak tarik. Tapi Nabi bukan pesen begitu. Dan kisah Hatib bin Balta'ah ini Allah abadikan dalam Quran sebagai pelajaran kepada manusia. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, Allah Ta'ala pesan, jangan kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai kawan setia, kata Allah Ta'ala. Orang tu tak suka aku, kawan sampai mati, buat apa? Dia nyembah aku pun tak nak. Dia nak ngaku aku jadi Tuhan pun tak nak. Memanglah dia baik, tidak buat jahat, tak rasuah, tak benda. Tapi dia nak sembah aku pun dia tak sudi. Macam mana engkau boleh berkawan rapat dengan dia? Itu Tuhan tegur. Ayat itu turun untuk Hatib bin Balta'ah. Dan jangan kamu jadi teman setia sehingga menyiarkan berita-berita kepada mereka atas dasar kasih sayang. Surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Waktu itu Hatib bin Balta'ah dia mengaku depan Nabi, ya Rasulullah, demi Allah saya bukan nak khianat, tapi saya hanya beritahu kepada saudara mara saya di Mekah supaya buat persiapan. Tak lama lagi orang Islam Madinah nak datang. Barangkali di Mekah nanti akan ada perintah kawalan pergerakan. Jadi saya nak suruh dia beli bekalan siap-siap supaya tak berlaku pembelian panik. Beli beras, beli susu, cukup benda semua, supaya nanti tak adalah bila dah nampak debu-debu tentera datang kelangkabut nak beli barang. Jadi saya ni nak memudahkan saudara mara saya. Saya tak ada niat nak pecah rahsia. Allah turunkan ayat, jangan pecah rahsia. Dek kerana kasih sayang. Sebab itu musuh aku, kata Allah Ta'ala. Apa lagi Nabi kita ya, kalau nak bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain dari segi hebat. Ada satu kelebihan Nabi, kata ulama. Saya percaya tuan-tuan pun di sini sering membayangkan Nabi kita ni miskin. Nabi kita, dia sebenarnya kaya. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Itu lain. Dia ada peluang, tapi dia tolak. Bukan kita menghina Nabi-Nabi yang lain, tapi ada di kalangan Nabi yang kita kenal memiliki kekayaan dan kekuasaan. Kenapa mereka dapat? Sebab minta. Ini bukan nak fitnah dak. Nabi Sulaiman AS terkenallah dia sebagai seorang Nabi, seorang raja yang begitu hebat sekali. Bagaimana dia boleh dapat segala kekayaan dan kemuliaan? Dia minta. Allah rekodkan doanya dalam Quran, surah Sad ayat 38. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di
innaka antal wahhab. Wahai Allah, ampunkanlah saya. Saya nak mohon, anugerahkanlah kepada saya, wahabli mulkan, satu kerajaan. Kurniakan saya satu kerajaan, la yambari li ahadin min ba'di, yang mana kerajaan itu takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas pada saya. Allah beri, mu minta dapat. Mu minta dapat. Dan memang kerajaan Nabi Sulaiman ni antara kerajaan yang paling sempurna zaman itu. Sebab Nabi Sulaiman ni, dia adalah seorang Nabi, seorang raja, kaya raya, kuasa mutlak. Empat perkara ni kan orang tengah berperang siang malam benda ni. Pertama Nabi, berperamai orang nak jadi Nabi. Kuantan 2-3 orang nak jadi Nabi. Tangkap lah dari agama. Tak tahu benda dapat jadi Nabi, dapat pencet kau. Ada. Ah, Kuantan jangan jadi Nabi, jangan jadi Tuhan pun ada. Mengaku jadi Tuhan ada, apa dak beda. Yang kedua, Nabi Sulaiman ni raja. Berapa orang nak jadi raja? Ramai. Ni dalam masjid ni pun 2-3 orang beragas jadi raja ada. Dah nyusun salah silah. Kita ni keturunan raja, sudah-sudahlah merdeka dah kita ni. Tak habis-habis nyusun salah silah. Habis dah, lepas kemerdekaan sebarang tuntutan tahta ditutup. Walaupun mengakulah negeri ni kita punya negeri, yang tak ada dah. Beragas dalam Facebook boleh. Minta sejarah perlembagaan tak lepas. Raja berapa ramai jadi raja. Apa lagi? Kaya, wah kaya seceritalah, siang malam orang nak jadi kaya. Kuasa mutlak, berapa ramai orang nak kuasa mutlak? Mana ada kuasa mutlak? Kita di Malaysia, mana ada absolute power? Ni dinaungi oleh ni ada, dia tidak ada yang mutlak. Tapi Nabi Sulaiman, empat-empat dia sapu. Nabi Sulaiman punya kekuasaan begitu mutlak sehingga kata ulama dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dia punya kekuasaan tak ada orang dapat lepas pada itu. Dia boleh bercakap dengan burung. Itu ada dalam surah An-Naml ayat 15 dan 16. Dia boleh borak dengan burung hud-hud. Boleh borak. Burung hud-hud lambat masuk baris kawat. Dia boleh tanya, mu gimana? Dia boleh borak dengan burung. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa semut. Surah An-Naml ayat 18. Dengan semut dia boleh borak. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh perintah angin. Surah Sad ayat 36. Tuan-tuan kalau nak tukar angin sejuk, panas, laju ke slow, pakai remote. Nabi Sulaiman tunjuk je. Sah angin ala ke sana. Suh, panas sikit. Cuk, sejuk sikit. Pada tangan dia je. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh menundukkan jin. Itu surah Sad ayat 37 sampai 38. Baik tu orang kalau jampi serapah, baca ayat, banyak ayat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni jin segan dengan dia. Jin dengar jaga dia. Nabi Sulaiman juga, dia boleh melelehkan tembaga macam air. Dia pegang besi cair. Itu Allah rekod dalam surah Saba ayat 12. Dan Nabi Sulaiman punya terror, dia boleh pindahkan istana raja. Bukannya rumah, istana dengan halaman-halaman dia angkat. Bukan pakai delivery, tak. Pepuh laju, tak. Pakai jin. Itulah Nabi Sulaiman. Ni bukan cerita drama, tak. Dalam Quran semua cerita, kan. Dia pindahkan istana Queen of Sheba. Queen of Sheba ni Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Yang jadi pos lajunya, Jin Iprit. Allah rekodkan dalam surah An-Naml ayat 39. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni 'alaihi laqawiyun amin. Ampun tuanku, patik akan bawa istana Balkis mengadap di depan tuanku, belum sempat tuanku berdiri daripada singgah sana, patik dah bawa ke depan. Sekelip mata patik boleh bawa. Apa sebab? Wa inni 'alaihi laqawiyun amin. Sebab patik ni orang yang gagah, jin yang gagah dan jin yang boleh percaya. Sebab ada jin gagah tapi tak boleh percaya. Ada jin boleh percaya, tok setok dok cetong ada juga. Tapi iprit ni dua-dua dia ada. Dan tuan-tuan, ada satu perbahasan, istana Balkis ni mana duduk? Istana Balkis ni ada orang kata duduk di Yaman, di Sabak, di mana. Tapi ada satu hipotesis lah kita panggil, kita hormatlah kajian orang. Kiai Haji Fahmi Bashar, dia ni dekan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dia buat kajian selama 35 tahun. Dia kata istana Balkis ni letaknya di tanah Jawa. Tanah Jawa. Bayangkanlah Nabi Sulaiman duduk di Jerusalem.
Istana Balkis di Tanah Jawa. Lebih tepat kata dia, Istana Balkis terletaknya di kawasan Keraton Ratu Boko, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oh, lebih tepat lagi. Ratu Boko tu singkatan dia Ratu Balkis, Kabupaten Sleman. Sleman tu Sulaiman. Sulaiman. Dia memang kalau kita pergi ke sana kan dia banyak candi. Ada Candi Prambanan, Borobudur. Kalau candi kan ada tiga, Borobudur dekat Magelang. Kalau Prambanan dengan Ratu Boko, itu kawasan-kawasan dikatakan sebagai tapak Balkis. Ini kita tak lantaklah, kita tak jaga sangat benda macam ni. Ada juga orang yang minta saya buat kajian. Dia kata, "Ustaz, awak kan suka kaji sejarah, awak buatlah kajian sikit. Betul ke Ratu Balkis ni orang Jawa?" Saya kata, "Saya tak ada masalah, boleh je buat kajian. Tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. Ada masa nak mikir SOP masjid dah sekian. Nak mikir SOP masjid dah pening kepala. Lagi nambah mikir Jawa ke tak, tak ada pasal." tak ada pasal. Ha, kecuali buat tajuk disertasi PhD yang tu lain lah. Itu pun sakit kepala juga. Nak buat sampai ke bab 4 tu tak tahulah benda nak ditulis. Kita bukan nak cerita pasal Nabi Sulaiman, tidak. Nabi Sulaiman dia dapat sebesar-besar kekerajaan dan kekuasaan itu, macam mana dia boleh dapat? Dia minta. Nabi kita dapat offer, tolong, minta jauh sekali. Dia tak pernah minta, tapi offer pula lagi. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, "Annallaha arsala ila nabi malakan minal malaikah ma'al malaki Jibril." Satu hari, kata Ibn Abbas, Allah utuskan satu malaikat yang Nabi tak kenal. Malaikat ni baru lah, baru jumpa. Tetapi dia diiringi oleh malaikat Jibril. Nah, Jibril Nabi camah. Faqala lahul malak, malaikat yang baru ni dia pun beritahu pada Nabi, "Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan abdan aw nabiyyan malikan." "Wahai Muhammad, saya ni adalah utusan Allah untuk membawa offer letter, surat tawaran untuk tuan memilih macam nak perbaharui kontrak. Tuan boleh pilih sama ada nak jadi nabi, dalam masa yang sama jadi hamba biasa, rakyat biasa, ataupun nabiyyan malikan, atau nak jadi nabi dalam masa yang sama jadi raja macam Nabi Sulaiman. Tuan boleh pilih sekarang, ada surat, sign saja." Rupa malaikat ni daripada JPA, agaknya JPA dia sebelah-sebelah kerajaan langit sana, turun untuk uruskan perjawatan bahagian semua manusia. Sumber nabi-nabi agaklah. Mak Nabi tak kenal. Buat tawaran, jadi nabi, mana kontrak sebagai nabi kita teruskan, tapi kita up tuan jadi raja. Mana Mekah ni tuan jadi raja. "Faltafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Jibril kal mustasyir fa auma'a ilaihi an tawaddu." Nabi tak ada, Nabi tengok surat, agaklah surat ke apa kan. "Faltafat Rasulullah ila Jibril." Nabi pandang pada Jibril. Jibril tenuh muka Nabi. "Fa auma'a ilaihi an tawaddu." Jibril beri isyarat, Jibril buat isyarat seolah-olahnya tak payah. Kata Jibril, "Tawaddu, sederhana, stay humble. Stay humble, jangan stay at home tak buat kerja pula kan. Stay humble. Teruskan cara sekarang." Apa respon Nabi? Faqala Rasulullah, "Bal nabiyan abdan." "Tak apalah cik malaikat, saya kekal memilih jadi orang biasa tapi kekal sebagai nabi. Hidup biasa-biasa saja," kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. Inilah hebat Nabi kita. Bukanlah kita kata nabi-nabi yang ada jawatan macam Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni tak bagus. Bukan, tidak. Tapi malam ni kita nak membawakan jiwa besarnya Nabi kita, walau ditawarkan tetap dia tolak. Tetap dia tolak. Kan dalam Wadduha kita baca, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Wahai Muhammad, kalau kamu beri, ambil segala tawaran yang aku nak berikan ini, nescaya kau akan redha dan gembira dengan tawaran-tawaran yang bagus ini. Jawatan, kuasa macam-macam. Tapi Nabi kita, dia tanya, "Saya boleh ambil, tapi saya nak hitam putih kepastian, jangan seorang pun umat saya masuk neraka. Itu je saya nak."
Malaikat kata tak boleh kita ubah. Umat awak macam-macam fa'il. Ada orang kerti bahasa, ada tak kerti bahasa. Yang tak kerti bahasa, kenalah celuk dulu neraka. Goreng-gorengkan dulu. Degil. Takkan nak menonoh masuk surga dengan orang masjid? Tak boleh. Tak adil lah. Dia tak ibadat, belalak tiap malam. Masuk dengan orang tak boleh. Celuk dulu sekejap-sekejap je. Ujung-ujung masuk juga. Ah kata, izan la arda ya Rab wa wahidun ummati finnar. Tak apalah. Kalau begitu saya tolak segala tawaran. Selagi mana tidak ada hitam putih jaminan, seorang habuk umat saya jangan masuk neraka. Punya Nabi besar jiwa. Baik itulah hadirin hadirat sekalian. Sekali lagi, Nabi ni kalau dia nak hidup jadi raja, dia boleh. Dia sendiri Nabi ni sebenarnya kaya. Nah, ini jarang diceritakan di dalam syarahan-syarahan. Sebab itu Nabi ni, dia daripada segi kekayaan, dia tidaklah kaya raya macam Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, tidak. Tapi Nabi ada harta. Nabi bukan jenis orang nyandar tiang masjid pakai piah lembik ada tak lalat. Tak. Nabi ni dia pemimpin. Dia ada bodyguard, ada apa. Dia orang smart. Dan dia asalnya orang berniaga. Orang berniaga ni pandai buat duit. Tapi bila dia dapat arahan jadi Nabi, dia tinggalkan bisnes. Sebab bisnes dan dakwah dua benda yang payah nak bergabung. Payah. Salah satu tu terpaksa dikorbankan. Jadi Nabi pilih dakwah. Tapi dari segi ekonomi, Nabi pun bukan kaleng-kaleng ekonominya. Ini panjanglah perbahasannya. Kalau kita tengok riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan keadaan ekonomi Nabi selepas berlakunya Perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Disebutkan dalam riwayat, kanat li Rasulillah salasu sofaya Banu Nadir wa Khaybar wa Fadak. Nabi sendiri lepas daripada berlaku Perang Khaybar, dia ambil ada tiga pilihan daripada harta rampasan perang. Nabi dapat ladang peninggalan Bani Nadir, ladang Khaybar dan Fadak. Besar. Dan kata Umar, fa'amma Bani Nadir fakanat hubusan linawa'ibihi. Hasil mahsul daripada ladang Bani Nadir, Nabi gunakan hubusan linawa'ibihi untuk bayar ataupun membiayai keperluan diri Nabi. Dan wa amma Khaybar fajazaha Rasulullah salasa ajza. Dan ladang Khaybar Nabi bahagikan kepada tiga. Juz'ain bainal muslimin, dua bahagian bagi dengan orang Islam. Wa juz'an nafaqah li ahlihi, dan satu bahagian Nabi guna untuk nafkah keluarga dia. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan ingat Nabi tak ada duit. Nabi ada duit. Nabi bukannya pengemis, dak. Nabi ni ada duit. Tetapi dalam ramai-ramai Nabi, dia hidup paling sederhana sekali. Sampai kita heran, buat pula Nabi sampai ikat perut dengan batu. Nabi dia nak hidup sederhana. Nah, ini Nabi-Nabi lain tak boleh challenge. Kalau Nabi lain pun tak boleh challenge, kita lagi lah cak ayam kita ni. Contoh paling mudah, berapa orang di kalangan tuan-tuan yang boleh ikut Nabi? Satu bab saja. Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kita kenyang daripada awal tahun 2020 kenyang. Daripada Januari asal PKP 18 Mac sampai malam ni kenyang semua. Nabi tak pernah kenyang. Masyaba'a Rasulullah salasata ayamin mutawaliyatin. Nabi dia buat satu tabiat, dia takkan kenyang 3 hari berturut-turut. Hari ni dia kenyang, esok dia pastikan dia lapar ataupun kurangkan makan. Dia buat disiplin. Baik itu Nabi tidak ada penyakit-penyakit yang teruk. Orang kita makan tak adalah peluh berkira, makan selera. Masa makan bersimbah peluh, bila bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah, gading gajah, kerja segan tapi bila makan gagah. Habis kita majlis nikah, banyak lauk lama duduk, banyak kuih duduk tak beralih. Habis majlis tanya urus dia, ani AJK, ada makan? Makan lagi. La ilaha illallah. Tak ada, ngetehlah kita. Maka, itu saja kita dah kalah ikut Nabi. Nabi makan, tak ada lah. Dia tak pernah kenyang sampai 3 hari berturut-turut. Itu kadang ada orang dia kata, Ustaz habis majlis nikah kita makan. Makan apa? Makan kambing Ustaz. Dia cara nyebut kambing tu, dia rasa macam dia masuk surga kalau makan kambing. Kita makan kambing Ustaz. Dia punya senyum itu.
Tuan-tuan, Nabi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ni bak kambing eh, ni bukan tak nak beri tuan-tuan makan kambing dah. Kata Anas bin Malik, ma akalan nabiyyu khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laqiya Allah. Kata Anas bin Malik, Nabi sepanjang saya jaga dia, dia tidak pernah makan roti empuk, roti lembut macam gedenia, tak pernah. Roti dia empah, kung-kung macam tukul. Dan wala syatan masmutatan, dan Nabi tidak pernah makan kambing panggang sampailah dia meninggal. Saya tak pernah tengok. Hadis Bukhari. Orang kita kalau makan kambing bakar macam masuk surga, muka masing-masing, oh, Masya Allah, 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 Allah. Dia tanya, kenapa gini? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah benda awak ni? Sunnah Nabi mana? Oh, ngaji tak habis. Makan kambing tu rasa masuk surga. Awak surga, tidak masuk hospital pula tu. La ilaha illallah. Awak berdua makan. Dengan nasi, mandi. Dah, awak nak makan, nak minta darah mencekik. Lah lah, janganlah muka tu macam muka perasaan ahli surga. Janganlah begitu. Biasa-biasa dah lah. Bismillah. Makan roti canai pun begitu. Makan ikan patin, makan biasa-biasa dah. Bahkan bila tanya, ustaz tak makan kambing? Tak makan kambing. Tak makan. Dia punya tajuk tu macam, eh, masuk neraka lah ustaz tak makan kambing. Awak ni tak habis ngaji, kau ingat lah. Nabi tak makan kambing beria begitu. Tak, Nabi makan kambing. Tapi bukanlah barbecue macam, macam kambing bakar style buffet Ramadan tu, tidak. Makan belauk lah. Nah, ingat kalau nak jual kambing golek pun jangan nak jual-jual nama Nabi. Oh, ni kegemaran Nabi, siapa makan masuk surga. Jangan. Tak ada kena-mengena. Tak boleh gunakan ayat-ayat gitu untuk berniaga. Banyaklah kalau kita nak cerita pada malam ni. Tapi ialah suasana PKPP ini, kita tak digalakkan sangat untuk berkumpul dalam waktu yang lama. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Maka Nabi kita sebagai penghulu segala Nabi, saya ingat tuan-tuan pun bolehlah bersetuju untuk mengatakan memang Nabi kita layak jadi penghulu kepada seluruh Nabi, tanpa kita merendahkan pun maruah dan kedudukan Nabi-Nabi yang lain. Tetap kita respect pada mereka, tapi Nabi kita tetap pujaan hati kita. Maka berikanlah afundi tuan-tuan kepada Nabi kita, supaya dia dapat bendera di hari kiamat jadi ketua Nabi-Nabi, ketua manusia. Macam mana cara afundi itu? Baca sajalah doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adah. Siap terjemahan pun tak apa. Ya Allah, Tuhan yang mendudukan seruan azan dan semayang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang mulia dan terpuji, limpahkanlah kepada dia makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Oh, macam TV pula. Baca 5 kali sehari dengan azan, Nabi kata ini orang sayang aku, aku sayang dia, dapat syafaat. Sekadar itu sembang-sembang malam ni. Saya ucap ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi dan Allah pelihara kita daripada wabak yang sedang melanda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana pahang darul ma'mur khasatan wa sair biladil muslimina amatan as-sakha wan nama wal raqa wa fadha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'ana kulla ta'bi syadid واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت
Allahumma shrif an wilayah Pahang Darul Makmur wa Malaysia wa sairil biladil muslimin hazal waba wa kina syarid da wa najjina min jami'i anwa'il wala bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu